masak nasi goreng nanas. Nah, dekat sini ada daun bawang, nanas, dan juga cili merah. Kita cuci kuali terlebih dahulu. Panaskan minyak. Biji telur kita hancurkan pekan hancur, kita menghidupkan dia punya ajin garam dan cukup rasa. Kita kacau. Kita masukkan warna. Ini sepakat cukup kari powder. Kita goreng. Inilah nasi goreng nanas. Dia punya warna ada kuning-kuning, ada merah-merah. Oke. Okay?